Kita beralih ke Kabupaten Skadau. Saudara masyarakat Kabupaten Skadau antusias mengikuti program vaksinasi secara massal. Pemerintah daerah Kabupaten Skadau menargetkan 300 vial vaksin dapat diberikan kepada warga. Pemerintah daerah Kabupaten Skadau mulai pencanangan vaksinasi COVID-19 secara massal. Masyarakat terlihat antusias mengikuti program vaksinasi massal yang dimulai 23 Juni 2021. Salah seorang masyarakat, Emiliana, mengaku antusias mengikuti vaksinasi COVID-19. Setelah mendapat informasi adanya vaksinasi massal, Emiliana langsung mendaftarkan diri dan sudah selesai menerima vaksin tahap pertama. Ibu rumah tangga berumur 32 tahun ini menyebut dengan telah divaksin, ia berharap imunitas tubuh menjadi kuat dan terhindar dari COVID-19. Di vaksinasi ini untuk menjaga imun tubuh supaya tetap dalam kondisi sehat serta terhindar dari COVID-19. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Skadau, Henry Alpius, menargetkan 300 vial vaksin dapat diberikan kepada masyarakat. Antusias ya masyarakat, jadi tidak ada kendala. Kita hanya berharap supaya distribusi vaksin dari pusat itu cepat. Diharapkan dengan vaksinasi cepat, juga berbarengan dengan distribusi dari pusat. Karena ini laporan secara online, begitu stoknya kosong, nanti pemerintah langsung transfer. Bagi masyarakat yang akan divaksin, silakan datang ke pusat layanan kesehatan di masing-masing kecamatan dengan terlebih dahulu mendaftar pada link yang sudah disediakan. Dinas Kesehatan Kabupaten Skadau memastikan masyarakat tidak perlu takut dan khawatir maupun memilih jenis vaksin karena sudah dinyatakan aman dan juga halal.